dan ada juga 35 poster-poster yang dibuat oleh pengamal dan penyelidik muda. Jadi ini memberi peluang untuk mereka berkecimpung dan berjinak-jinak dengan Kongres Pembatasan Sukan. Okey, ya. Prof, itu yang saya nak. Silakan. Okey, penekanan yang sangat penting akan ditekankan melalui Kongres ini. Apakah yang cuba nak dipahamkan kepada mungkin Persatuan Sukan, atlet, pengamal-pengamal sukan, pelajar dan juga orang ramai yang mungkin berminat dalam Kongres ini? Ya. Apa yang penting mereka memahami ialah Kongres ini ada program yang merangkumi sports medicine, sports science, sports technology dan sports administration. So, Kongres ini juga pada tahap yang boleh difahami oleh siapa dalam golongan sukan. Tidak tahap yang terlalu tinggi. So mereka boleh faham dan kita telah memberi kepada semua speaker supaya tahap mereka boleh difahami oleh semua. Baik, Dato' Ramlan. Kita perlu akui lah, bukan sahaja persembahan tambahan, bukan sahaja dari segi latihan. Kita perlu akui serba sedikit teknologi, sains, perubatan sukan dan sebagainya membantu, memang membantu meningkatkan tahap prestasi persembahan atletik kita. Jadi bagaimana untuk kita menarik lebih ramai lagi, lebih banyak lagi penyertaan, bukan sahaja dari golongan biasa, tetapi juga golongan atletik kita ni yang turut terlibat untuk mendengar ceramah yang akan disediakan. Saya rasa ini pokok pangkalnya apabila kita bekerja dengan para atlet secara terus melalui jurulatih. Jadi kita harus sentiasa ada semangat sebagai perintis untuk mempromosikan amalan dan penghayatan dan aplikasi sains dan perubatan di dalam persediaan atlet. Dan saya rasa mereka ini sebagai atlet juga dia harus sentiasa bertanya, bukan saja menerima saja arahan, tetapi dia selalu bertanya kenapa saya buat ikut arahan ini, untuk apa manfaat dan sebagainya. Ini akan tertimbul orang kata curiosity ataupun satu keinginan untuk mengetahui dengan lebih dalam. Dan ada di antara para atlet juga dia merupakan pelajar sains sukan kebanyakannya. Bukan saja di Universiti Melaya, di Universiti Teknologi Mara dan Universiti Sains Malaysia, banyak. Jadi tentu sekali mereka pada masa akan datang bukan saja sebagai atlet, tapi mereka akan jadi jurulatih, para pentadbir sukan dan sebagainya. Dan mereka akan memainkan peranan bukan saja sebagai bekas atlet, tetapi mereka jadi penggerak sukan melalui sains dan perubatan sukan. Okey, menarik sekali. Maklumat itu yang penting. Ya, pelajar-pelajar universiti termasuklah universiti saya dululah, UiTM, sports science pun boleh menghadiri kongres ini. Okey, mungkin di mana Prof akan diadakan kongres ini? Itu yang paling tarikhnya, kita ulang sekali lagi. Lokasinya di mana? Tarikhnya? Okey, mungkin Prof nak. Lokasinya di Berjaya Times Square Convention Center. Okey. Dan tarikh dia dari 26 ke 28 hari bulan September. Baik, tahun bulan ini. Bulan depan. Yuran penyertaan, manakala mungkin ada yang bertanya juga. Yuran penyertaan untuk menyertai kongres ini. Yuran penyertaan untuk delegate ialah untuk peserta dari Malaysia RM700 dan untuk pelajar RM300 untuk 3 hari dari pukul 8 sampai pukul 6 dan kita ada 50 pensyara, hampir 30 dari pensyara itu dari luar negara dan 20 dari dalam negara. So ini ialah satu trip besar untuk mereka untuk mendengar 50 speaker dengan harga kos, kerana harga yang saya sebut itu ialah harga kos untuk saja untuk hotel saja. Kita tidak ambil profit atau apa lagi dari itu. Satu peluang yang perlu diambil oleh mereka semua. Teruskan tambah, silakan. Okey, baik, kita pun sudah sampai di penghujung perbincangan dan saya kira mungkin Dato' Ramlan ataupun Prof sudah memberikan satu maklumat yang saya kira penonton-penonton yang mahukan malam ini. Dan jangan lupa pada bermula 25 hingga 28 dan anda di rumah yang mungkin berminat boleh melayari ataupun email lah. Hantarkan email ke, boleh ambil pen dan kertas sekarang, di 13afsm@gmail.com. kalau bolehlah kita nanti kita buat super nanti 13afsm@gmail.com. boleh email
dan untuk mungkin di sana nak dapatkan apakah maklumat-maklumat yang lain mungkin tertinggal, mungkin tak berapa nak faham, boleh bertanya, boleh bertanya. Dan website dia, website ialah www.13afsm.com. Okay. Sama juga dengan ini. www.13afsm.com. Okey, semua sahaja. Butir terperinci. Okey, butir-butir sekali lagi kita ulang di Skorbot malam ini secara eksklusifnya, Datuk. Ya. Yeah. Di www.13afsm.com. www.13afsm.com. Mungkin ada last words daripada Prof sikit mungkin. Nah, yes. Harapan mungkin. Harapan saya ialah semua pelajar dan delegate dan para orang dalam sukan akan menyertai kongres ini. Ya. Kata utama daripada Datuk. Oh, kata utama. Baik. Kami sentiasa menyokong apa-apa usaha pihak kerajaan, Kementerian Belia dan Sukan melalui Institut Sukan Negara. Sentiasa menyokong usaha-usaha murni macam ni. Baik. Kita walaupun kita orang semua orang sebalik tabir, tetapi kesan kerja kita amat ketara. Betul. Jadi kita juga ingin mendapatkan satu orang kata anak-anak muda ataupun pergerak-pergerak muda untuk sains dan perubatan sukan untuk masa hadapan. Kita akan bersara pada satu masa nanti dan biarlah orang ni mengambilkan ini sebagai satu titik permulaan untuk dia masuk dalam dunia perubatan dan sains sukan. Baik. Biarlah legasi Dato' Ramlan dan juga Prof akan diteruskan oleh generasi yang akan datang. Mana tahu Nadia satu hari doktor. Doktor Nadia. Kita akan, juga di Skopo akan terus menyokong dan semua progres ini akan terus berjaya. Kali ke-13 pertama kali di Malaysia di Berjaya Times Square 25 hingga Terima kasih kepada Profesor Dr. John George. Dan juga Datuk Baik, itu saya kira satu maklumat yang baik untuk kita semua sebagai orang-orang yang meminati sukan di negara kita, Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda di rumah, kita berehat dulu seketika.